Selamat datang di kawasan Zona Integritas Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappan. Pada awal tahun 2021, Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappan telah menandatangani komitmen bersama Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Dan selanjutnya diikuti penandatanganan Fakta Integritas oleh seluruh pegawai yang dipimpin langsung Kepala Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappan. Dan sejak saat itu Kejari Sidrap telah menciptakan tagline Kejari Sidrap siap berbenah, Kejari Sidrap siap berubah, Kejari Sidrap pasti bisa. Kepala Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappan selaku pimpinan sekaligus menjadi role model memimpin pelaksanaan perubahan pada 6 area, yaitu Area 1, Manajemen Perubahan. Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappan telah melakukan membentuk tim kerja dan menyusun rencana kerja mewujudkan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi WBK dan wilayah birokrasi bersih melayani WBBM. Menetapkan agen perubahan yang menjadi teladan untuk membangun budaya kerja dan pola pikir yang lebih profesional dan modern. Melaksanakan apel kerja setiap Senin. Melaksanakan penandatanganan fakta integritas dan komitmen bersama seluruh pegawai, mulai dari pejabat struktural tertinggi sampai dengan pramubakti. Area 2, penataan tata laksana. Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappan telah menyusun dan menempatkan alur standar operasional prosedur di setiap seksi yang mengacu pada bisnis proses yang telah diterbitkan oleh pimpinan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, termasuk SOP penerimaan tamu pada PTSP, serta SOP penerimaan laporan, pengambilan pengembalian barang bukti. Selain itu, Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappan telah mengoperasikan CPD sehingga seluruh administrasi persuratan dapat tertib, transparan, dan dengan mudah untuk dikontrol. Pengoptimalan penggunaan Cash Management System atau CMS, Seksi Pidum dan Pitsus. Terhadap public campaign, Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappan telah memasang banner dan quote diletakkan di beberapa titik. Memastikan seluruh kegiatan dapat diakses secara terbuka melalui media website, Facebook, Instagram, dan YouTube. Pengoptimalan penggunaan aplikasi e-office sehingga pimpinan secara berjenjang dapat melihat kinerja kegiatan rutin penanganan perkara. Menyediakan ruangan serta pejabat pelayanan informasi publik dan pelayanan hukum. Area 3, penataan sistem manajemen sumber daya manusia. Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappan terus berupaya meningkatkan profesionalisme dan kompetensi para pegawai, melakukan pola mutasi internal, mengutus pegawai, baik jaksa maupun pegawai untuk mengikuti in-house training, diklat, dan pelatihan guna meningkatkan kompetensi. Menetapkan pegawai terpilih secara periodik dengan penilaian secara terukur dengan berbagai aspek kinerja yang optimal. Melengkapi SKP atau DP3 dan LHKPN atau LHKASN semua pegawai. Melengkapi buku kegiatan harian atau buku kuning. Melengkapi buku biru atau buku waskat. Melakukan update data kepegawaian pada Daskrimti secara berkala. Area 4, penguatan akuntabilitas. Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappan dalam penguatan akuntabilitas telah menyusun rencana kerja atau renja, rencana strategis atau renstra, laporan kinerja instansi pemerintah atau LAKIP, membuat perjanjian kinerja, ditandatangani oleh para kasi dan kasubag. Area 5, penguatan pengawasan.
Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang terus berupaya meningkatkan pengawasan dengan menetapkan beberapa antara lain telah membentuk unit pengendalian gratifikasi untuk mendapatkan informasi apabila pegawai mendapat sesuatu terkait tugas dan tanggung jawabnya diteruskan ke pimpinan secara berjenjang. Telah dibentuk whistleblowing system guna menerima pelaporan dari internal pegawai terhadap pegawai lain yang diduga melakukan penyimpangan. Kewajiban membuat akta integritas terhadap seluruh kegiatan untuk memastikan pelaksanaannya sesuai SOP dan tanpa KKN. Memantau dan mengawasi para pegawai melalui buku biru atau waskat dan buku harian. Adanya CCTV di berbagai sudut kantor Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang yang dapat dimonitor langsung oleh pimpinan, menyiapkan ruang penerimaan laporan sebagai sarana bagi pegawai yang akan membuat pengaduan dan kotak pengaduan pada ruang khusus penerimaan tamu, monitoring kelengkapan LHKPN dan LHKASN, pemasangan banner tolak gratifikasi dan Satgas 53. Area 6, peningkatan kualitas pelayanan publik. Di masa pandemi COVID-19, setiap tamu wajib mengikuti protokol kesehatan. Dengan mencuci tangan di tempat yang telah disediakan, mengukur suhu tubuh, dan selanjutnya memasuki ruang pelayanan terpadu satu pintu PTSP dan didaftarkan dalam buku tamu digital. Kemudian setiap tamu menyimpan seluruh barang bawaan yang tidak terkait di dalam loker yang disiapkan. Dalam pelayanan, senantiasa menjunjung maklumat pelayanan, serta tersedianya ruang koordinasi atau konsultasi, ruang diversi, ruang layanan informasi publik, ruang tunggu pengunjung, ruang tahanan yang memisahkan antara tahanan pria, wanita, dan anak, pelaksanaan sidang secara online, ruang penyimpanan barang bukti, baik di luar ruangan maupun di dalam brankas. Ruang laktasi dan ruang bermain anak. Ruang IAD, kantin. Demikian pula terhadap masyarakat yang ingin mengambil tilang, diarahkan ke loket tilang yang telah dipersiapkan dengan baik demi kenyamanan pelayanan terhadap masyarakat, di mana pelayanan tilang dapat diakses melalui SMS ataupun WhatsApp yang selanjutnya diberikan kode billing untuk melakukan transaksi pembayaran secara elektronik atau non-tunai. Dalam rangka pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, saya, Kepala Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang, bersama jajaran berkomitmen untuk terus berbenah dan melakukan perubahan serta inovasi guna mewujudkan reformasi birokrasi yang lebih baik. Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang pasti bisa. Inilah perbaikan yang telah dilakukan Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang. Dan akan terus berbenah secara berkelanjutan dalam mewujudkan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Kejari Sidrap, siap WBK, WBBM.